Casemiro bawa Selecao ke 16 besar. Timnas Brasil meraih kemenangan atas Swiss dan memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Pertandingan Brasil versus Swiss pada laga grup G Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Stadion 974 Doha Qatar Senin tanggal 28 November tahun 2022 malam WIB, tuntas dengan skor 1-0. Satu-satunya gol kemenangan Selecao, julukan Timnas Brasil, dibukukan oleh Casemiro pada menit ke-83 usai menerima umpan dari Rodrigo. Berkat hasil ini, Brasil kokoh di puncak klasemen grup G Piala Dunia 2022 dengan koleksi 6 poin sekaligus menyegel tiket 16 besar.